Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Soeharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku pengen review produk lagi, dan produknya itu dari Glow to Glow. Ini moisturizernya yang bakal aku review. Sejauh ini aku tahu Glow to Glow tuh punya 4 moisturizer. Ada Centella Shooting Moisturizernya yang bisa membantu untuk menenangkan kulit yang sedang kemerahan. Terus ada juga yang Slim White 377 Dark Sport yang bisa membantu untuk meminimalisir bekas jerawat. Terus ada 5% Blueberry, 5% Ceramide Moisturizer yang bisa membantu untuk kayak meredakan kemerahan dan menghaluskan kulit juga. Dan yang terakhir ada Pomegranate 5% Niacinamide Moisturizer yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit gitu. Dan yang bakal aku review di video ini yang Pomegranate 5% Niacinamide, karena fokus aku juga lebih ke mencerahkan kulit. So untuk yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, sesuai namanya ya, dia Pomegranate 5% Niacinamide Moisturizer. Jadi dia tuh mengkombinasikan pomegranate extract sama 5% niacinamide, sehingga dia tuh bisa membantu untuk mencerahkan. Jadi nggak hanya untuk melembabkan, dia juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit, meminimalisir noda hitam, terus meratakan warna kulit juga. Harganya pun terjangkau, ini cuma 40 ribuan, packagingnya gemes banget, ini netonya 30 gram, terus udah dapat spatulanya di bagian dalam, teksturnya gel yang ringan, mudah meresap, terus finishnya pun sekitar 1 atau 2 menit, rasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa aja gitu, tapi lembabnya tuh kerasa banget, jadi nggak bikin lengket di kulit. Terus untuk pemakaiannya bisa dipakai pagi dan malam, cocok banget untuk kulit yang lagi kusam, tapi ini juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Bisa dipakai di umur 13 tahun ke atas. Ini aku tunjukin apply di wajahnya, dan kita juga bisa pakai spatulanya karena di bagian dalam kita udah dapat spatula. Nah, untuk teksturnya tuh menurut aku dia bukan yang kalau pas di blend tuh langsung pecah gitu, tapi dia memang kayak lama-lama tuh jadi pecah, kayak perlahan-lahan si produknya tuh menyerap ke kulit kita. Untuk finishnya kalian bisa lihat ini masih ada kilapan-kilapan glowing-glowing gitu, tapi kalau misalkan dipegang ini tuh nggak kayak nggak kayak berat gitu, jadi kayak ya udah kayak nggak pakai apa-apa, tapi kerasa banget lembabnya, terus lembut juga, bagian-bagian yang kering tuh kayak keisi gitu loh. Tekstur kulit juga lebih halus dan bisa ngebantu untuk mencerahkan juga pastinya. Ini aku bisa liatin di area jidat. Jadi langsung better banget kulitnya dan lebih sehat. Nah, terus kalau misalkan yang aku rasain untuk mencerahkannya itu tuh nggak secepat si serumnya, karena memang untuk serumnya sendiri niacinamide-nya itu 10% kan, sedangkan untuk yang moisturizer-nya ini tuh 5%, tapi untuk tingkatan moisturizer 5% niacinamide itu udah cukup banget, jadi dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Dan untuk si hero ingredients-nya pun nggak cuman pomegranate extract 5% niacinamide, tapi dia juga ada centella acetica, allantoin, sodium hyaluronat gitu kan, yang bisa membantu untuk menenangkan kulit dan melembutkan kulit juga. Nah, jadi so far aku suka sama moisturizernya. Ini menurut aku bisa jadi rekomendasi sih, karena si pomegranate 5% niacinamide ini tuh kalau misalnya dari ingredients-nya udah bagus, terus teksturnya juga enak, terus harganya tuh murah banget, kayak terjangkau banget gitu kan. Recommended banget untuk kantong pelajar. Oke guys, kurang lebih kayak gitu untuk reviewnya. Mungkin ini reviewnya pun akan singkat, tapi semoga informasinya tuh jelas tersampaikan. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.